Panen raya tiba di lokasi sasaran TMMD reguler ke-111 Kodim 0718 Pati, Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken. Di tengah kesibukannya mengerjakan kegiatan TMMD, anggota TNI menyempatkan waktunya untuk membantu warga Desa Taman Sari memanen padi. Hal ini sebagai bentuk menjalin hubungan yang harmonis antara TNI dan warga. Selain mengerjakan sasaran fisik dan non-fisik program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota TNI juga membaur dengan warga Desa Taman Sari. Salah satunya adalah membantu warga Desa Taman Sari yang tengah memanen padi, mulai dari memotong padi, menggiling secara manual, hingga mengangkutnya. Kopral 2 Pujianto, anggota TNI Kodim 0718 Pati mengatakan, dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat terjalin hubungan yang harmonis antara TNI dengan warga setempat. Dalam kegiatan tersebut, anggota TNI tampak bersemangat membantu memanen padi bersama warga di bawah teriknya matahari. Di kegiatan pagi hari ini, selain kita di sasaran utama TMMD, kita melaksanakan kegiatan membantu warga Desa Taman Sari melaksanakan panen padi, Mbak. Dengan tujuan warga masyarakat tersebut bisa terjalin hubungan yang harmonis antara TNI dan warga masyarakat Taman Sari. Dari Jaken Pati, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.